pemuda, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
Di konser kali ini kita dengan tema merah dan putih tentunya, karena semangat jiwa Sumpah Pemuda bertepatan dengan tanggal 28 Oktober. Jadi untuk satu lagu medley itu kita menggunakan konsep kebaya klasik dengan warna putih karena berlambangkan adalah suci. Di lagu berikutnya adalah bertemakan Indonesia, yaitu perwakilan dari daerah Bali dengan warna merah yang berani ya. Jadi tema kali ini adalah merah dan putih sesuai dengan satu bahasa, satu bangsa, satu nusa, satu budaya. Ya, salam pemuda Indonesia. Berkibar di
Halo semuanya, saya Jason Flareal, saya dari band GNF dan saya jeblosan ajang dari Pop Academy Indosiar. Konsepnya untuk pertunjukan kali ini, kami membawakannya, temanya kan Sumpah Pemuda. Nah, tapi kita bawakannya dengan modern. Jadi, Sumpah Pemuda dengan suasana modern. Jadi, suasana kekinian. Oke, untuk konco-konco Raja Wali, di seluruh Indonesia, di seluruh manapun kalian berada, pokoknya semangat terus di hari Sumpah Pemuda ini. Kita harus lebih bersemangat karena anak-anak muda, jiwa-jiwa muda kita pasti harus lebih semangat untuk menjadi putra-putra Indonesia, putra-putri Indonesia yang terbaik. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Servea, saya dari band JNF dan saya pernah mengikuti ajang The Voice Kids Indonesia Season 4.
Halo, aku Anastasia Desi Putri Ivanka, bisa dipanggil Tasya. Aku dari CNF Band dan aku pernah ikut Pop Academy Indosiar. Indonesia, tanah kelahiran. Untuk tampil kali ini pastinya saya latihan rutin, fitting, dan menghafalkan lagu-lagu. Persiapannya banyak banget, dari fitting, terus habis itu latihan berkali-kali sama CNF, sama teman-teman. Udah sih, itu aja. Kesan dan perasaannya seneng banget karena kayak ngeliat, wah besar banget panggungnya gitu, kayak seneng gitu, ya gitu seneng. Ketika tampil di Gedung Raja Wali, gedungnya itu sangat megah dan besar, panggungnya juga sangat lebar, terus juga lightingnya sangat bagus. Berjuta mimpi ingin kuabdikan. Pesannya untuk konco-konco Raja Wali di Hari Sumpah Pemuda, khususnya anak-anak muda, pastinya harus tetap melestarikan budaya Indonesia karena budaya Indonesia itu sangat indah. Pesan Tasya untuk konco Raja Wali dari Sumpah Pemuda ini, tetap semangat dan terus berkarya. Dah, itu aja.
Yesus.